Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris Epri Sandi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah mengganti tema WhatsApp di HP kita. Mungkin sebagian dari teman-temanku sekalian merasa bosan melihat tampilan atau tema WhatsApp kita gitu-gitu aja. Jadi di sini kita akan ganti tampilan atau tema kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktekkan. Oh iya, sedikit informasi bahwa kalau teman-teman sekalian sedang menggunakan WhatsApp biasa di HP kalian, maka kita tidak bisa mengganti tema tersebut karena di pengaturan WhatsApp kita itu tidak ada untuk mengubah tema. Jadi untuk bisa mengganti tema itu, teman-teman sekalian itu harus menggunakan WhatsApp GB atau GB WhatsApp. Untuk cara download GB WhatsApp, silakan cek link deskripsi di bawah ini. Di sini saya sudah mengasih, tinggal teman-teman ikut saja cara-cara mendownloadnya. Jadi GB WhatsApp itu banyak kelebihan ya. Nah, di sini ini GB WhatsApp saya, warnanya sedikit berbeda dengan WhatsApp biasa. Kita klik saja. Nah, inilah tampilan GB WhatsApp. Selanjutnya, untuk mengganti tema, kita langsung saja ke pojok kanan atas yang petik 3 ini. Klik satu kali. Nah, di sini kalau GB WhatsApp itu ada GB pengaturan kayak seperti ini ya. Beda dengan WhatsApp biasa pengaturannya. Langsung saja kita ke GB pengaturan. Nah, selanjutnya kita pilih Teams, lalu unduh Teams. Nah ini adalah tema-temanya, tinggal teman-teman pilih saja sesuai kemauan kalian. Nah, di sini kita cari, maaf di sini saya jaringan saya kurang bagus, maaf ya. Jadi di sini bisa teman-teman cari sesuai selera. Ini banyak sekali temanya. Di sini saya cari yang simpel-simpel saja. Ini banyak ya, teman-teman cari saja, terus ke bawah saja, scrollkan saja ke bawah. Nah, misalnya saya pilih yang ini, misalnya ya, saya contohkan yang ini ya. Tinggal pilih saja install. Menerapkan catatan salam, menerapkan tema. Jika tidak terlihat dengan benar, alihkan ke metode terang, gelap dan terangkan lagi. Pilih saja oke ya. Nah, kita tunggu saja ya, kita tunggu. Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Misalnya mau mengganti lagi, pilih saja yang ini. Petik 3 lagi, GB pengaturan. Teams lagi, unduh Teams lagi. Misalnya tidak sesuai dengan selera kita kan. Kita coba lagi, kita cari yang lain lagi. Misalnya yang apa ya? Misalnya yang ini, install, oke. Kita tunggu saja ya. Maka ketampilannya seperti ini ya. Kalau kita lihat menu chatnya, maka tampilannya seperti ini ya. Mungkin seperti itulah cara mengubah atau mengganti tema di WhatsApp. Silakan teman-teman coba, silakan pilih saja. Itu masih banyak tema-tema yang lain. Saya akhiri video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.